Halo teman-teman, sebelum menonton video ini silakan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan bermain PES 2018 versi Cina. Oke teman-teman, ini adalah video pertama saya untuk Roland di PES 2018 versi Cina ya teman-teman. Oke. Saya harap teman-teman untuk bisa dapat mengikuti video ini sampai dengan selesai. Kita akan ngeroll sebanyak 10.000 koin yang kita dapatkan di PES 2018 ini secara gratis ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung pilih aja klubnya ya, karena emang saya baru buat nih. Oke, kita akan pakai klub Liverpool. Untuk username-nya kita bikin asal-asal aja ya, karena emang akun seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sini kita sudah buat username-nya dan kita akan pilih pelatihnya. Oke, seperti biasanya saya gunakan Aramburu ya, pelatih dengan formasi 4-3-3. Oke, ini adalah formasi kesukaan saya teman-teman. Dimanapun saya mainkan game bola, pasti saya menggunakan formasi 4-3-3. Oke, ini jaringannya agak lumayan lelet ya teman-teman, jadi makanya agak lama. Oke, kita tekan ini aja untuk membatalkan dalam pendownloadan komentarnya ya. Oke, inilah tampilan dari PES 2018 versi Cinanya. Aduh, kalau dilihat-lihat pusing ya teman-teman, dengan bahasa-bahasa yang kayak gini. Oke, pertama kita akan klaim dulu untuk 10.000 pertama koin gratisnya dan 40.000 GP pertama kita di PES 2018 versi Cina ini. Oke, 10.000 koin sudah masuk dan 40.000 GP sudah masuk. Kita akan coba untuk rollan pertama ya teman-teman. Oke, kita akan langsung menuju ke... Oke, kita akan mulai tur Spanyolnya ya, untuk volume 2. Oke, kita akan ngeroll di yang kali 10. Kita akan coba di roll pertama ya. Jadi 10.000 kita bisa 4 kali putar. Dan semoga di roll pertama ini kita akan dapatkan pemain bagus. Kita akan coba. Oke, ditunggu. Pemain manakah yang akan kita dapatkan? Semoga aja black ball. Kita akan klik di bagian lewat sudah dua. Di bagian sini. Oke, pemain manakah yang akan kita dapatkan? Black ball. Yes, black ball teman-teman. Wah, ternyata cuma satu black ball-nya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Sisanya itu gold ball-nya cuma satu dan sisanya yang lain itu silver ball. Kadang Konami ini emang kurang ajar ya. Udah seneng-seneng kita dapetin black ball ternyata cuma satu. Oke, nggak apa-apa. Masih banyak koin gratisnya. Kita akan coba ngeroll lagi yang di kali 10. Oke, untuk rollan kedua ini kita akan coba lagi. Dimanakah? Oh, kita tekan di situ. Dapat lagi teman-teman. Us, black ball petir. Oh, kita dapat 2 black ball. Oke. Untuk black ball yang pertama itu adalah Luis Suarez dan yang kedua adalah Koke. Oke. Kita mendapatkan 1 gold ball. Sisanya silver ball semua ya teman-teman.
Oke, dua kali beruntun ya teman-teman. Kita mendapatkan Black Ball. Iya teman-teman, kita akan menuju ke rollan ketiga ya teman-teman. Oke. Kita pastikan ini akan dapat Black Ball yang ketiga kalinya. Oke. Kita akan tunggu. Dan kita akan tap di bagian sini. Ah, teman-teman, ternyata nggak dapat lagi beruntun. Kita hanya mendapatkan gold ball 3 dan sisanya adalah silver ball ya, teman-teman. Oke, kita akan menuju ke rollan terakhir di kali 10 ini ya, teman-teman. Oke, kita tap untuk rollan terakhir. Oke, sepertinya slotnya kita harus beli lagi 10 ya. Oke, 1. Dan sekali lagi. Oke, slotnya sudah kita beli sebanyak 10 slot dan kita akan coba ngeroll untuk rollan yang terakhir ya teman-teman. Saya harap di rollan terakhir ini kita akan dapat Black Ball. Oke, semoga dapat Black Ball. Kita klik di bagian sini. Ternyata Gold Ball lagi. Ya udahlah teman-teman, gak apa-apa. Untuk besok kita akan coba ngeroll lagi karena kemungkinan untuk login bonus yang kedua kita akan dapatkan 10.000 black 10.000 gold 10.000 koin maksud saya. Tapi kalau 10.000 black ball mungkin kita udah nggak pengen ngerol-ngerol lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini dari saya. Jangan lupa di subscribe, like dan komennya di channel saya. Sekian dari saya, terima kasih.